Yes sir, yes sir. Day 4. Tak fokus. Let's go. Budak ni kan, dia scam lah semalam. Saya dah kembali. Kali ni saya akan perform dengan lebih mantul. Okay, tunggu eh. Apa-apa pun saya minta maaf lah. Semalam saya apa ni? Gak turun ni. Semalam saya injury. Nak buat macam mana kan? So insyaAllah hari ni saya akan cuba buat yang terbaik untuk hiburkan anda-anda semua. Okay? Stay tuned. Dah lah babi. Mama boyfriend now. Bless the force. Alright guys, so we are heading to the another combat sea. Hari ni kita akan ke tiga kan? Tiga combat sea betul? Kita akan ke kemeja, kita akan ke celana, and kita akan ke ni label juga sekali. Because kita nak finalkan kita punya production untuk label. So semoga semuanya baik-baik aja, steady. Stay tune eh, hari ni best gila, sumpah. Diorang kena Diorang kena join. Diorang kena stay tune video ni sampai habis. Sebab hari ni best gila. Let's go. Guys, good morning. Hari ni kita dekat Pasar Baru, dekat Bandung ni. So Pasar Baru memang famous jual tekstil, bahan-bahan, material lah, semua kat sini. So sekarang kita nak cari material untuk few item kita. Kita tengoklah apa yang ada kat sini. Banyak agak sepanjang jalan ni memang jual tekstil. So yeah, jom tengok apa ada. Di depan terang semua, fana merah jambu. Yo, what up? So kami masih lagi mencari toko untuk bahan-bahan. Susah juga nak cari bahan untuk topi ni kata. Apa nama dia tadi ni? Highgate Serena ni barang-barang untuk buat tracker tau. Dia yang bahagian depan ni. Bahagian depan ni yang apa? Kalau kat Malaysia orang panggil Serena William. Bukan Serena William, tenis. Tenis eh? Itu tenis. Okay. Masih lagi mencari-cari. So hopefully kita orang dapat lah apa yang kita orang nak kan. Dia cabarannya dekat sini, kita orang nak dapatkan warna yang exactly tau, macam kita orang punya mockup. So insyaAllah semoga jumpalah barang tu. Right? Style. Nampaknya warna yang kita orang nak tak ada dekat sini. Kita orang perlu bergerak ke toko yang seterusnya. Ciao. Hari ni panas. Ya Allah. Alhamdulillah. Selesai satu keliruan. Nanti saatnya telah tiba. Ku ingin kau menjadi istriku. Semua saiz paling. Semua saiz. Satu warna ada 4 saiz. Ada toleransi maksimal berapa kalau untuk Totalnya. Kita akan pilih 2 daripada yang ni. Info. Kita orang dah settle combat seat untuk kemeja. Basically kita buat based on fitting apa yang kita nak lah. So kita tunggu sampel siap nanti. Maybe before 27 barang akan siap. Kita tak sabar lah tengok macam mana dia punya look sana. Kita tengok ah macam mana nanti. And so next sekarang kita nak terus ke konveksi celana. Bikin seluar. Mari kita lihat apa yang ada. Selamat petang. Sekarang jam menunjukkan pukul 6. Ini apa? Telur cicak. Tak tahu tengah kerja. Aduh. Kita kena lah, kita kena. Sekarang pukul 6. Sekarang aku tak tahu dekat mana. Tapi yang pertama yang aku tahu, kita masih lagi dekat Bandung. Kita kena. Kita mau tengok konveksi celana. Celana tu seluar. Ya. Tapi sini best, dia sejuk. Sini sejuk. Dia macam vibe-vibe Cameron sikit lah kan. Kau tengok belakang ni, dia macam ada kabur-kabur sikit lah. Sikit je lah, tak banyak pun. Hari ni pucuk harum ni aku setiap hari kalau tak minum tak sah, Mat. Dia punya sedap tu. Macam cakap
Dia biasa je, rasa macam air teh kosong je. Tapi dia easy to drink lah, macam like senang je nak minum. Lepas tu murah je, berapa ribu tak ingat. Tapi murah lah, memang murah gila. So hari ni dah botol ketiga aku minum. Semalam total 5 sial aku minum satu hari. Dan macam ni aku buat air mineral lah. Lepas tu dia tak manis, so just nice lah. Okay, ini aku buat isinya. Dia macam dalam rumah lah, tapi rumah dia besar agak. Maybe dia buat dalam tu ada kilang sekali lah. Jom tengok apa kat dalam. Info. Dia tak ni sangat. Dia tak larut. Apa ni? Apa ni? Kopi hitam. Kopi hitam? Kenapa baik nama dia kopi hitam? Sebab dia warna hitam lah. Apa soalan kau ni? Alah, tanya sikit marah. Aku tak adalah minum sangat kopi macam Americano punya style ni tau. Tapi macam boleh lah, try. Kau kira anak-anak kopi lah. Not bad. Sumpah style. Jom. Oh, Jin pun bisa buat. Okay, video. Punya sini. Memang penipu aku. Kau tak percaya tu aku jahit. Gerak. Hi guys, what up. Sorry kalau muka aku macam baru bangun tidur. Memang tadi bangun tidur. Sampai terus ke kedai. Hari kita dekat 347mm, 347mm. So konsep kedai ni best gila. Korang boleh tengok. Dia punya store memang very nice. Properly. Lepas tu dia ada skate shop juga kat sini. Yeah, kita boleh tengok. Konsep dia best gila. Kedai ni wangi gila. Tengok barang-barang dia. Saya ada bantal, mat. Love this. Kopi. Okay lah, aku nak shopping jap. Macam baik Enter nak shopping. Okay, let's go. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu. Kita ingat tak nak beli, kita beli satu, mat. Aduh, memang ingat tak nak membeli hari ni. Tapi brand 347 ni memang best lah. Korang kena check out kalau korang datang Bandung, korang kena datang. Vibe dia macam like vibe ALD sikit, macam vibe New Balance sikit, macam minimal macam tu lah. So korang kena check out kat sini, okay? Okay, jom next store. Let's go. Yeah. Mana dia orang pergi? Aku tak tahu dia orang pergi mana. Bawa kami ke akademik, ke bahan. Saya tahu orang itu. Bawa basikal. Saya sering jumpa dia di kedai. Okay, hi guys, welcome to the next episode. So episode sebelum ni aku lupa buat outro. Sorry sangat, semalam kita macam barai gila, shopping apa semua. So hari ni hari Jumaat, hari yang ke 5, 5 ke 4? Aku pun dah lupa dah. 5. Okay, terima kasih. Hari yang kelima. So hari yang kelima ni kita tadi dah solat Jumaat apa semua. So kita start lambat sikit hari ni. So hari ni kita nak ke konveksi lagi. Memang kita nak settlekan kerja kita dulu ke konveksi, lepas tu tengoklah, maybe macam biasa tengok local brand kat sini. And then ya, yeah, tapi first kita tak makan tengah hari lagi, tapi macam lepas solat Jumaat lah bagi nak makan kan. So sekarang kita nak cari kedai makan apa yang best. Mana tak pedas lagi lah, penat lah perut aku ke pedas ni. Tapi orang kata kalau kat Bandung tak makan pedas tak bisa lah. Ya, jom kita tengok makanan apa hari ni. Let's go. Malam. Wagwan, magai. Nambai. Happy Friday. Pak Gunawan. Ya. Let's go. Ya, magai. Selamat sore. Selamat sore. Langsung kita ke kaos yang seterusnya. Bukan kaos, konveksi yang seterusnya. Jadi selepas solat Jumaat. Makan dulu. Aku dah kebulu lah ni. Pagi tadi makan roti sebiji je. Ya, aku pun tak makan apa. Kau dah tiba dua roti. Ya. Dua roti tu tiba. Orang mana tahu. Orang tak tahu. Dia boleh kesian je ni. Kalau roti tu sedih. Dia boleh sedih tu ni. Geram. Emak diam. Majan orang kejut tak nak bangun. Nampak. Ni Datuk dengan Datin makan. Datin je bangun. Datin cakap, nanti aku kejutkan Majan ya.
Okay, kita dah sampai tempat makan. Tapi tak tahu kita makan kat mana. Sebab jalan ni macam panjang. Lepas tu straight semua ada kedai makan. Lepas tu ada banyak jual sepatu, kasut, sneakers apa semua. Tapi tak sure dia legit ke tak. Tapi nanti lepas makan kita akan try tengok, okay. So kita nak cari makan dulu. Sebab tadi kita nampak ayam geprek. So okay lah, cek ayam geprek lah. Pedas tak pedas tak apa, kita bedal lah kan. Okay, jom. Okay, settle makan geprek. Merah dalam bibir aku. Merah gila. Biasalah, okay. So next kita dekat Nirwana Textile. Kita nak tengok view untuk kaosnya. Kita apa nama? Untuk t-shirt. So tengoklah apa ada kat sini. Let's go. Kita di mana? Yo, sekarang kita ada dekat gudang textile. Jadi kita nak tengok material-material apa yang disediakan dekat sini. So far banyak barang-barang yang international juga ah. Kualiti dia memang best. Hal bodoh jadi lucu, obrolan tak perlu. Salurkan. Oke mas, apa yang ada di sini mas? Ini store-nya untuk Nirwana. Untuk bahannya ada di sebelah sana. Khusus untuk polosan Nirwana kita ready stock di sini. Oh, kalau macam di sini bisa bikin nggak? Kalau di sini bisa, cuman kita harus DM dulu. Masalahnya kita produksinya garment. Paham, ada minimal order. Gitu. Alright, selain daripada t-shirt, apa lagi yang bisa bikin? T-shirt, hoodie, poloser, celana. Oh, banyaklah. Short pants, banyaklah di sini. Style. Right, thank you so much brother. Nice to meet you. Style. Cuma karena udah saya kan otodidak. Saya juga mau bikin dan sama saudara Bandung tuh. Jadi mau kayak brand-brand besar tuh, kan? Aduh, bulu hitam juga. Sama. Kak, ya. Pergi ke apa itu KCC bisa kah? Ah bisa. Kita 20 minit lagi. 20 minit sampai KCC. Ya. Waduh, dekat benar dia. Lagi. Sial pergi KCC dari sini. Macam mana 20 minit lah tu. Pakai buruk ke apa? Okey, sekarang kita dekat kat mana aku pun tak tahu. Kat mana? Tahu. Kita nak tengok konveksi bag ke? Bag, yes. Konveksi bag. Kita tengoklah. Ui, tapi style lah jalan dia. Style tau. Coming. Buka sepatu lah. Sepatu dulu. Assalamualaikum. Buka sepatu kempas. Kau yang hati. Okay, bilik dulu, Kim. Bilik dulu, Kim. Tempat dia macam dekat Mexico. Saya rasa Dominic Toretto dekat sini. Dominic Toretto, ada Pablo Escobar ada dekat sini. Ni lagi seorang siapa tu yang mati tu? Yang mati tu kawan dia apa? Nama? Walker apa tah? Power Walker. YouTuber. Ditaja oleh Mas Ahman. You know. Tinggal lo. Jom susul kita. Jom. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Apaan? Apa cerita? Okey, kita dah settle dalam urusan untuk apa konveksi bag. Kita tengok apa hasil ni. Bag, tas. Ya, benar. Tas. Tas, ciao. Siapa ada bag in the ciao. Selamat sore bapak. Roma irama, Saiban Kappa. Jakarta ku sering memangon di pentas. Stadium cewek boleh pegang kantas. Selamat malam. Kami lagi mencari makan di Yogyakarta. Ini. Mas kat sini. Iya. Mas kat sini. Ya, lupa aku. Ini alas kan? Nike kan? Nike berarti Nike Band. Jadi alas kaki yang kita pakai itu jadi. Oh.
bisa kemari dan tertawa. Namun bila saat terpisahlah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Okay, selesai dah urusan kita hari ini. Baru dapat lepak dekat kedai kopi di jalan mana dah, dekat dengan kereta api Bandung lah. Dekat sini ada live music apa semua. Kopi dia memang sedap. Kalau korang datang Bandung, korang kena try, okay? So yeah, hasilnya sampai sini saja untuk episod hari ini. Episod kali ni lah kan, aku tak tahu bila lah kan. Okay, so sekian saja. Jumpa on the next episode. Saya Dan Moano from OPT. We out. Das, das, ciao, ciao, ciao. Taz, taz, ciao, ciao, ciao. Taz, taz, ciao, ciao, ciao.